Assalamualaikum, selamat datang di kanal YouTube Junior Anime Indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Yahoo! Nah, halo minasan. Pada video kali ini, aku mau membahas mengenai apa yang terjadi pada episode ke-6 dari anime The Promised Neverland yang kemungkinan besar tidak akan tayang pada minggu ini. Ya, pada minggu ini kita tidak akan dapat menonton episode ke-6. Dan sebagai gantinya, kita akan disuguhkan mengenai episode recap dari season satunya. Ngomong-ngomong, hal ini merupakan permintaan dari mangakanya sendiri. Karena sebelumnya banyak dari para fans anime Yakusoku no Neverland mengeluh mengenai adaptasi dari season keduanya. Ya, banyak hal yang berubah dan tidak mengikuti cerita yang ada di manganya. Apalagi hilangnya karakter Yugo pada episode ketiga kemarin membuat para penonton bertanya-tanya mengenai apa yang sedang terjadi. Kekecewaan pun muncul setelah mengetahui arc dari Glory Pond di skip dan dilewati begitu saja. Mungkin salah satu penyebabnya adalah penggunaan senjata api dan anak-anak dalam satu frame. Namun hal yang tidak berubah hanyalah pertemuan kembali dengan Norman yang dianggap telah tewas pada season satunya. Meski terlihat janggal mengenai tempat pertemuan mereka dan apa tujuan mereka setelahnya, aku juga masih belum tahu karena hal mengenai Seven Wall juga dihilangkan pada season kali ini. Jadi yang tersisa hanyalah pilihan untuk mengambil alih dunia para iblis dengan metode genosida. Ya, aku paham jika pihak studio menginginkan cerita original yang berbeda dari manganya. Terlebih lagi melihat dari tujuan pembuatan anime ini hanya akan memperoleh keuntungan dari penjualan Blu-ray dan aksesoris karena manganya sendiri telah tamat terlebih dahulu. Nah, apapun itu, akan lebih baik jika kita tetap setia dengan apa yang cerita di animenya sajikan. By the way, episode ke-6 akan mulai tayang kembali pada tanggal 19 Februari 2021. Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya. Terima kasih.